diperintahkan yudanina alaihina min jalabibihina dhalika adana ayyufrafna falayu'dain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu sehingga kamu mudah dikenali dan tidak diganggu. Maka ketika paham bahwa fungsi jilbab adalah supaya tidak diganggu, dia tidak akan tipis, dia tidak akan ketat membentuk tubuh, dia tidak akan terlalu berlebih-lebihan sekali sehingga membuat seluruh mata memandang ke arahnya. Fungsi jilbab adalah untuk melindungi diri, orang kenal kita sebagai wanita mulia yang terhormat. Jadi cara untuk menjaga kesucian kita adalah dengan jilbab. Selanjutnya ketika engkau sudah pakai jilbab, teman-teman sekalian, Rasul ingatkan ada jenis wanita yang berpakaian tapi telanjang, dia tidak bisa mencium bau surga. Boro-boro masuk surga, cium bau surga saja enggak bisa. Kenapa? Orang-orangnya berpakaian tapi telanjang, terlalu tipis dan terlalu ketat. Sehingga orang-orang dengan mudah bisa membayangkan apa yang ada di balik bajunya itu. Hati-hati, karena laki-laki fitrahnya suka dengan wanita. Semua laki-laki suka dengan wanita. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam kalimat Zuina linnas yuhibbu syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini, yaitu yang pertama bukan harta, bukan anak-anak, bukan yang lain-lain, tapi wanita.